Halo guys, jumpa lagi bersama aku Nathan Pardosi. Jadi sebelumnya aku mau say thanks banget buat Om Tata yang udah ngirimin aku tahu tuna. Ini dalam bentuk frozennya dan ini dalam bentuk yang udah digoreng sama papa aku. Jadi nama produknya itu Tabokin, tahu bakso tuna kekinian. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi kita cobain ya. Guys, gila, enak banget. Ya kalian udah tau lah rasanya tuna itu kayak gimana. Tapi yang bikin wow lagi liat deh, banyak banget isinya. Jadi kita makannya juga gak terlalu gimana, jadi gak kayak basa-basi gitu loh. Dan ini sebentar aku cobain lagi ya biar menentukan pas gitu. Ini tuh olahan antara tepung, bakso, dan tuna. Jadi semuanya bersatu menjadi ya ini. Tunanya itu berasa banget di dalam sini. Oh ya guys, si Tabokin ini dia punya sausnya. Your taste, ada dua, ada yang apa ini? Standing poach, and ini ada yang untuk toples gitulah. Jar. Oke guys, kita buka ya. Aduh. Tolongin dong, woi. Gak, ini bisa disobek, tapi tanganku licin. Sorry guys. Apa ya, saus pokoknya saus sambal guys, baunya itu loh bikin kita jadi seneng. Enggak, baunya strong banget, jadi enak lah. Lagi kita cobain dulu ya pakai tahunya. Rasanya sambalnya sebenarnya sih nonjok, tapi kalau digabungin sama ini jadi enak. Ayamnya, bentar, aku punya ayam. Kayaknya dicampur ini lebih enak deh. Kita cobain ya. Oh my god, ini gak ada ayamnya. Cobain yang ada ayamnya. Cobain ya. Makin enak lagi guys. Ini like apa ya? Pokoknya saus yang diolah, sambal yang diolah menjadi saus, dan ya ini enak banget guys. Jadi harus coba Tabokin, tahu? Ayo, ada yang lupa atau ada yang ingat? Oke, kamu ya. Tabokin, tahu, bakso, tuna, kekinian. Ayo guys, ada yang lupa nih. Aku lupa sesuatu, mau kasih tau ke kalian yang mau pesan nomor teleponnya ini. Mau ada IG dan FB-nya di sebelah sini. Di situ. Oke guys. Ini pedas banget, gila, nonjok parah. Oke guys. Bye bye.